Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara melihat arsip cerita di aplikasi Instagram. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini. Oke, dan langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, jadi seperti yang kita semua ketahui ya, bahwasannya cerita ataupun story yang sudah kadaluarsa di Instagram itu secara otomatis akan tersimpan ke arsip. Jadi arsip ini dapat memudahkan kita untuk nantinya membuka kembali momen-momen favorit yang telah kita buat dalam bentuk story ataupun cerita di Instagram ini. Oke, langsung saja langkah pertama. Di sini kita buka aplikasi Instagramnya terlebih dahulu. Kemudian kita beralih ke menu profil ya, yang ada di bawah. Lalu di sini kalian ketuk garis 3. Kemudian kita pilih aktivitas Anda. Nah, di sini ada banyak sekali kategori ya. Kita scroll saja ke bawah, kita pilih diarsipkan. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini nanti akan muncul seluruh cerita ataupun story yang kita sebelumnya pernah buat ya. Jadi di sini ada tanggal-tanggalnya, per tanggalnya ya. Jadi setiap story itu memiliki data waktunya. Atau teman-teman bisa buka di kalender ini. Nah, nanti dalam bentuk kalender di sini akan diperlihatkan seperti ini kurang lebihnya ya. Untuk bulan Maret dan juga April. Jadi di sini kalian bisa melihat seluruh riwayat ataupun arsip dari cerita ataupun story yang mungkin beberapa tahun ke belakang yang kalian buat. Kalian bisa lihat kembali di sini. Oke, jadi caranya seperti itu. Mungkin cukup untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.